Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak, Saudara-saudara, kaum muslimin, sidang Jum'ah yang saya hormati. Mari pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang ini Allah masih berikan kita sehat dan afiat. Kita kembali berkumpul bersama di masjid kita yang sangat kita cintai ini, hadirin. Kita laksanakan kewajiban kita sholat Jum'ah. Insyaallah mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan siang ini dinilai ibadah, diberikan pahala tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, hadirin, saudara-saudara sekalian, dalam kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah yang dikarang oleh seorang ulama besar, beliau bernama Imam Sayyid Ahmad Al-Hasimi. Di sana ada sabda baginda Rasul, dijelaskan, iyyakum wal kibir fa inna iblis hamalahul kibru ala alla yasjuda li adam, wa iyyakum wal hirs fa inna adam hamalahul hirsu ala an akala minas sajarah, wa iyyakum wal hasad fa inna ibna adam innama qatala ahaduhuma sahibahu hasada fahunna aslun kulli khati'atin. Bapak saudara, hadis tersebut kalau kita mau mengkaji lebih jauh lagi, dapatlah kita pahami bahwa dalam hadis tersebut ada tiga sifat yang harus kita buang-buang jauh-jauh dari pribadi kita. Karena tiga sifat ini, kata Rasul, sumber dari seluruh kejahatan.
apa yang pertama sifat yang harus kita buang dalam diri kita? Hadirin, Rasul katakan iyyakum wal kibir. Hendaklah kalian membuang jauh-jauh sifat sombong, takabur. Iblis laknatullah asalnya berada di dalam surga karena sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Allah keluarkan iblis dari dalam surga. Di mana sombongnya iblis? Iblis katakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini diciptakan dari api, Nabi Adam cuma dari tanah. Harusnya Nabi Adam yang sujud kepada saya, kata iblis. Karena sombong, iblis Allah keluarkan dari dalam surga. Persilakan Bapak buka di sana firman Allah, dijelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Oleh karena itu hadirin, mari kita jauhkan sifat sombong dalam diri kita. Kalau kita ini jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang rendah hati. Kita pintar, jadi orang alim pintar yang rendah hati. Kita menjadi orang yang punya pangkat kedudukan jabatan, jadilah orang yang punya pangkat kedudukan yang rendah hati. Karena orang yang sombong, hadirin, tempatnya besok ketika dipanggil Allah bukan di dalam surganya Allah, tapi dalam neraka jahanam, hadirin sekalian. Ini yang pertama, hadirin sekalian. Kemudian apa yang kedua yang harus kita buang jauh-jauh sifat dalam diri kita? Setelah buang sifat sombong, yang kedua kata Rasul, iyyakum wal hirs. Buang dalam diri kalian semua sifat serakah. Buang jauh-jauh sifat tamak. Nabi Adam alaihissalam ketika berada di dalam surga dengan istrinya Siti Hawa, Allah sudah katakan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, kata Allah, kamu tinggal di dalam surga, persilakan makan bebas, minum bebas. Cuma ada satu pohon yang kamu jangan dekatkan, kata Allah. Tapi karena ada sifat hasrakah, dibujuk, dirayu oleh setan, hadirin, Nabi Adam dan Siti Hawa mendekati pohon huldi tersebut, kemudian dia makan, hadirin. Apa yang terjadi? Allah keluarkan Nabi Adam dengan Siti Hawa dari dalam surga. Bahkan dipisahkan suami istri sampai ratusan tahun baru ketemu, hadirin sekalian. Ini artinya apa, Bapak Saudara? Siapapun orang yang punya sifat serakah, tamak, rakus. Rakus urusan keduniaan, serakah urusan harta, kekayaan, serakah pangkat, jabatan. Maka orang ini besok ketika Allah panggil, tempatnya bukan di dalam surga, tapi Allah tempatkan di dalam neraka. Ini orang yang punya sifat serakah. Makanya hadirin, buang yang pertama sifat sombong, yang kedua buang sifat serakah dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Karena sombong serakah tidak akan bisa masuk besok ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang ketiga, hadirin? Yang Rasul pesan kita harus buang jauh-jauh sifat yang ketiga ini adalah iyyakum wal hasad. Buang dalam diri kalian semua sifat hasud. Coba kita buka dalam sejarah terjadinya pembunuhan Qabil dengan Habil. Habil dibunuh oleh Qabil, hadirin, karena sifat hasud.
sifat hasud ini akan menghilangkan pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi baginda Rasul katakan dalam sabdanya yang lain, iyyakum wal hasad, umatku kata Rasul, jauhkan kalian sifat hasad. Fa innal hasada yakulul hasanat, karena sifat hasud akan memakan seluruh kebaikan-kebaikan kita. Kama ta'kulun narul hatoba, seperti api memakan kayu bakar. Ini yang terjadi kepada kita hadirin. Kadang teman kita, tetangga kita membeli kendaraan baru, kita yang sakit. Mendengar kawan tetangga kita membeli rumah baru, kita yang masuk ke rumah sakit. Ini sifat begini harus kita buang jauh-jauh hadirin. Karena orang yang hasud tempatnya besok pun bukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara, saya tidak panjang lebar. Kesimpulan yang bisa kita ambil, yang pertama, mari jangan ada sifat takabur sombong di dalam diri kita. Yang kedua, jangan ada sifat serakah dalam diri kita. Yang ketiga, buang jauh-jauh sifat hasud. Tiga sifat ini kalau masih ada di dalam pribadi kita sebagai muslim, maka besok ketika kita dipanggil Allah, tempatnya kita bukan di dalam surga, tapi ditempatkan Allah dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayahnya, inayahnya kepada kita. Allah kuatkan iman Islam kita. Dan Allah jauhkan hati kita dari sifat sombong, sifat serakah, dan sifat hasud. Dan paling akhir, kita mohon pada Allah mudah-mudahan satu saat nanti kita dijemput oleh malaikat maut. Allah matikan kita semua dalam mati yang husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah. Orang yang husnul khotimah termasuk pari kumpil jannah, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalul martabatal uliyya wal manzilatal quswa. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah faqad wasallahu al awwalin wal akhirin bi taqwa. Wa alamu anna Allaha shalla ala nabi qadima fa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابي وقرابتي وأزواجي وذريتي أجمعين وعن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman bi rahmatika ya rahmar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru allaha yadhkurkum wa ladhikrullahi akbar